Ya, anggota Komisi 10 dan keluarga guru. Jadi Bapak-Bapak, tadi saya mendengar bahwa kami jangan hanya diterima di dalam RDPU saja, tapi mohon diyakini dan ada bukti-buktinya bahwa kami juga sama, Pak. Sudah berjuang dengan berbagai cara. Hanya Pak Ketua, Pak Dedy yang saya hormati, di hadapan mereka, mungkin Pak, melalui TA kita dan juga kita semua, mari dalam pansus nanti, Pak Ketua, ataupun dalam RU Sisdiknas, mari kita dengan cermat menginventarisir masalah-masalah itu. Apakah masalah yang besar, kata Pak Profesor atau Pak Kaimas, afirmatif, ya, atau political will, atau kue yang belum membesar, atau undang-undang yang belum lengkap, atau koordinasi antara menteri, atau koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, atau masalah-masalah teknis yang lainnya. Ini Bapak-Bapak kami akan inventarisir, dan melalui TA kami, TA Komisi, mohon nanti tiap masalah diinventarisir sumber masalah pokoknya apa. Ini akan menjadi pedoman kita kerja, baik dalam pansus nanti, ataupun dalam sistem. Yang kedua, Pak Dede, mohon klarifikasi tadi, apakah benar itu sudah firm akan ditangani oleh badan legislasi? Saya kira karena sangat substansial, ini sebaiknya ditangani oleh Komisi 10, Pak. Saya di badan legislasi, tapi belum mendengar kepastian bahwa akan ditangani oleh badan legislasi. Dan saya akan mengusulkan karena sangat substansial ditangani oleh Komisi 10. Saya kira begitu, Pak Ketua. Terima kasih waktunya. Salam buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih, Pak Sodik, memang masalah balik ini kita juga pimpinan dan kawan-kawan.